tak guna kalau kita boleh putus rantai yang COVID, tetapi akhirnya rakyat mati kelaparan. Seorang pemuda telah disaman RM50,000 oleh pihak polis. Amo tak sih nak pertikai saman tersebut, cuma amo nak beritahu kepada kerajaan di Kelantan supaya berbincang dengan MKN, dengan kerajaan Malaysia di mana kerajaan PAS juga sebahagian daripada kerajaan persekutuan. Untuk makluman, peniaga kalau kedai kena tutup pukul 10, memang tak boleh cari makan lah peniaga. Jadi, amo agak sangat pihak kerajaan negeri, orang PAS, pimpinan kerajaan Perikatan Nasional jangan hanya fikir kononnya nak putuskan rantai yang COVID. Setahun lebih anda telah gagal nak menyelesaikan masalah COVID, hari ini rakyat nak bernafas. Sebagai contoh, peniaga burger tersebut yang berniaga depan rumahnya, katanya dia dah tutup tetapi nak siapkan bekalan terakhir. Kalau tidak kerana dia terdesak, dia dah tutup semua, dah tak buat sampai ke 10. Tapi kerana dia tak ada cara lain, itu saja cara dia nak cari duit, jadi dia terpaksa. Terpaksa untuk ambil juga tempahan walaupun kedai sudah ditutup. Amun royaknya, inilah di antara kesusahan peniaga kecil di Kelantan. Jadi amun agak sangat kerajaan hari ini ada hati, ada perut pedas yang kesian kepada rakyat jelata, rakyat bawah yang nak cari duit sama seria aja. Tiba-tiba disame RM50,000. Amun agak sangat dia boleh buat rayuan dan dia dikenakan serendah yang mungkin. Kerana kalau kita kira kesalahannya tu bukan kesalahan yang besar, bukan kesalahan yang memang boleh menyebabkan penyebaran COVID, ialah bezanya seketika dan hanya kerana dia nak menyiapkan tempahannya. Bukan dia jual, pelanggan tak ada. Jadi amat agak sangat kerajaan hari ini bukan kerajaan robot, tetapi kerajaan manusia yang ada perasaan, yang tahu bagaimana keadaan rakyat Malaysia pada hari ini. Jadi ambo merayu kepada pihak kerajaan, buat rayuan lah kepada MKN walaupun dalam keadaan PKP, tetapi bagi peniaga kecil yang berniaga di depan rumah, kalau sekadar ada yang buat tempah, kalau sekadar berniaga di depan rumah dan orang tidak berkumpul, berilah peluang, buatlah SOP yang kita kira supaya bukan sekadar boleh putuskan rantai yang COVID, tetapi pada masa yang sama juga peniaga boleh menyambung dan menyara keluarga dia mencari rezeki yang halal. Rakyat yang terkesan COVID ini dah tak mengharapkan bantuan daripada kerajaan, cuma dia mengharapkan berilah kebebasan dia untuk berniaga. Pada masa yang sama dia juga menjaga SOP. Jadi yang berharap sangat, walaupun PKP, walaupun darurat, lanjutkanlah perniagaan sampai pukul 9 pagi. Kerana ni bulan puasa, orang nak nego, bukan orang makan kedai, orang pergi beli nak balik, sahur di rumah, moreh di rumah. Kalau hanya sampai pukul 10, habis terawih nak beli mana? Ada doktor di hospital, ada macam-macam lagi. Kenapa hanya dihadkan kepada pukul 10? Ni bulan puasa. Jadi sempena bulan puasa, betul Kelantan ni dah kena PKP dan juga darurat, berilah peniaga yang berniaga di kedai hanya untuk buat balik sampai pukul 9 pagi, supaya mereka dapat bernafas. Dia buat SOP. Kalau dia berniaga depan rumah, penjara ke. Tak boleh tunggu ramai-ramai, tunggu dalam kereta sebagai contoh. Amo yakin kerja lebih pandai lagi nak cari SOP supaya dalam keadaan yang awak panggil berkumpul secara dekat-dekat. Kerja hari ni nak suruh rakyat tak bergerak ke, nak suruh COVID tak bergerak? Yang kita tengok hari ni seolah-olah rakyat yang diminta tidak bergerak, tetapi masalahnya rakyat perlu mencari sesuap nasi untuk diri dia dan juga keluarga dia. Amo sekali lagi merayu kepada pihak berkenaan supaya kaji balik, supaya mereka yang kais pagi makan pagi ni dapatlah cari rezeki yang halal, mereka tak buat kerja-kerja yang pelik. Amo mewakili rakyat Malaysia berharap sangat supaya denda compound yang dikenakan kepada Wan Mak Faizah tu dikurangkan serendah yang mungkin. Bila kita baca kisahnya, dia hanya nak cari rezeki dan dia sebenarnya bukan tak tutup kedai, tetapi dia hanya menyiapkan tempahannya. Amo merayu sekali lagi kepada kerajaan Malaysia, kalau anda, kalau betul-betul kerajaan yang prihatin kepada rakyat, turunkan compound yang dikenakan kepada Wan Mak Faizah. Kepada kerajaan negeri, kaji balik hak masa yang dikatakan hanya sampai pukul 10. Benarkanlah sampai pukul 9 pagi kerana peniaga bukan nak peniaga di kedai, tetapi untuk orang buat balik, untuk orang buat sahur, nak cari duit, bukan hanya nak berjuta-juta, hanya untuk keluarga semata-mata. Jadi amat sekali lagi harap sangat kerajaan negeri
buatlah kajian balik, fikirlah untuk kebaikan rakyat. Dan nama kata sekali lagi, kerajaan negeri hari ini, kerajaan Perikatan Nasional hari ini, jangan hanya fikir nak putuskan rantai yang COVID. Walaupun kita tahu memang nampak gagalnya, tetapi fikir juga bagaimana rakyat nak makan, bagaimana rakyat nak mencari rezeki. Fikir yang tu juga. Tak guna kalau kita boleh putus rantai yang COVID, tetapi akhirnya rakyat mati kelaparan. Rakyat tidak mengharapkan bantuan daripada kerajaan. Rakyat mengharapkan kerajaan ini bijak, membuat satu polisi, membuat satu SOP supaya kita dapat selesaikan masalah COVID. Pada masa yang sama, rakyat tidak mati kelaparan dan rakyat tidak sampai jadi papa kedana, jadi pengemis. Dan ambo agak sangat parlimen segera dibuka, bincangkan masalah rakyat hari ini. Kerana kita tengok kerajaan Perikatan Nasional tidak mampu nak fikir, nak bertindak, nak menguruskan masalah negara, masalah COVID, masalah nak beri rakyat makan, nak beri rakyat bekerja. Jadi bukalah parlimen supaya semua ahli parlimen yang telah dipilih rakyat dapat memikirkan bagaimana cara untuk memutuskan rantaian COVID. Pada masa yang sama, rakyat dapat cari makan, ekonomi kita dapat bergerak. Assalamualaikum.